Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami XCOM Channel ya. Oke, kali ini saya akan bahas masalah instalasi listrik ya. Kebetulan ini di rumah kami ini ada lampu yang nggak nyala. Lampu di atas ini ya. Nah, ini ya, ini lampu tidak bisa menyala, lampu pilih 3 watt. Yang kedua yang sini, nah, ini juga tidak menyala, ini juga lampu pilih 8 watt kalau nggak salah ya. Oke, sebelumnya kami akan tes lampu tersebut nyala. Sebenarnya lampunya yang nyala, yang mati, atau mungkin ada kabelnya yang putus jalurnya atau gimana. Dan ini saklarnya, kita nyalakan. Nah, tidak bisa. Nah, kelihatan ada nyala lap. Nah, seperti ini. Nah, mati terus mati. Dan di sini saklarnya ini, saklarnya kayaknya agak susah ya. Kemungkinan ada sesuatu juga saklarnya ini. Tapi untuk memastikan, kita cek dulu lampu-lampu di atas itu. Oke, kita akan cek dulu lampunya. Oke, kita akan lepas lampunya ini. Ya, kita akan cek lampunya ini. Ini kita coba pakai fittingan yang lain. Kita tes lampunya apakah rusak apa tidak. Nah, nyala. Berarti lampunya enggak rusak. Apa mungkin fittingannya yang di atas? Ya, kita akan tes fittingannya ini ya. Pakai tes pen. Hati-hati. Awas kok. Kita cek. Nah, di sini di tes pen menunjukkan lampunya menyala. Nah, kemungkinan ada jalur satunya ini ya, yang di tengah ini. Nah, ini kan test pen dengan yang test pen pun yang tengah ini menunjukkan nyala juga. Nah, tapi kurang terang. Test pen ini nyala. Nah, kelihatan nyala ya. Tapi kurang terang. Tapi yang sini nyala tapi terang. Seharusnya kan nyalanya cuma satu. Kabel pas aja yang nol nggak nyala. Kenapa ini semuanya nyala? Nah, berarti ada sesuatu, kemungkinan ada kabel groundnya itu yang putus. Nah, kita akan cek di saklarnya. Kemungkinan di saklarnya itu ada yang ngefong atau apa. Istilahnya bukan ngefong ya, antara nol dan pas itu kayak menyambung tahanan sedikit gitu aja. Jadi nggak sampai listrik di konslet. Oke, kita akan cek ke saklarnya saja. Oke, kita akan bongkar saklarnya ini karena kelihatannya susah saklarnya ini. Ada sesuatu, mungkin ada yang ganjal di dalam sini. Kita langsung bongkar saklarnya. Dan untuk kalian, perlu hati-hati. Sebaiknya listrik dipadamkan dulu. Tapi kalau saya nggak berusaha padam. Kelihatan banyak kayak rumah, apa ini, rumah semut ini dalamnya. Ternyata banyak rumah semutnya ya.
kemungkinan di dalam sini ada ditempati semut ya. Jadi dia nggak bisa nempel gitu saklarnya, terhalang oleh semut juga bisa. Jadi, kalau itu kita bongkar untuk saklarnya ini, karena saklar ini mereknya Broko. Ya, mereknya Broko. Kita akan bongkar dulu saklarnya ini. Kita perlu membersihkan dengan kuas. Dalamnya sini banyak sekali mungkin pasir-pasir atau semut-semut yang mati. Kita nggak tahu kenapa semut suka sekali semprot. Pasti di tempat kalian tuh di fittingnya atau di saklar di stop kotak pasti dibuat sarang oleh semut. Cara seperti ini bisa langsung tanpa kita bongkarnya. Kita bersihkan ini kayak pasir ya. Pasir yang mengantuk di sini ya. Itu tadi. Ya, ini kami bersihkan dan nah, ini sarang semutnya segini banyaknya ini masuk ke dalam saklar. Nah, ini bisa membuat konslet, bisa kalau dia terhubung antara pas dan nol bisa mungkin bisa menyebabkan terbakar gitu ya. Ini kayaknya sudah kering, ini semut-semutnya sudah mati semua. Ini remuan ya, hancurannya semut dan rumah-rumahnya. Coba kita akan tes saklarnya bisa nyala apa enggak. Nah, udah nyala. Ya, kita matikan. Udah nyala. Jadi letak di saklar tadi. Maaf karena semutnya ini ada yang masuk hidung ini. Sampai bersin-bersin. Dan kita coba yang satunya, ternyata masih belum nyala. Ya, masih belum nyala. Kemungkinan kita perlu bongkar yang di sini. Kita bongkar saklarnya ini. Ya, ini sudah kami lepas saklarnya. Hati-hati, ada serangga ya. Kasih atas nyala. Kita akan coba konekkan. Nah, lampunya nyala. Ya, nyala ya. Mati. Nyala. Seharusnya yang benar kabel yang ada arusnya pas itu kalau kita tidak nyala ini, kalau kita pegang nyetrum ini nol tidak nyala. Ini saya coba akan megang nyetrum apa enggak. Oke, nyala ya. Nah, kita nyala, kita pegang
karena saya pakai sandal. Ya, itulah caranya kalau kita memperbaiki listrik tanpa dimatikan. Misalkan kita pakai sandal, pakai sepatu, kita jangan menyentuh tembok. Itu. Kita akan coba bongkar ini ya, satu saklar ini. Kita akan bongkar. Kita bersihkan barangnya, kayaknya benarnya ada masalah dari kedai kita beli. Gak mau juga. Ya, ini sudah kami ambil satu saklar yang di double ya. Saklar double kita ambil satu. Kita perbaiki yang ini. Kita bersihkan dalamnya, kita bongkar dan kita bersihkan dalamnya. Cuma seperti itu caranya. Hati-hati yang bukanya, jangan sampai bernya lepas nanti ya. Ini ya kita bisa saja sih langsung beli baru. Tapi kan membuang uang, kita butuhkannya aja. Kita bersihkan, ada yang karatan kita amplas dalamnya. Bersihkan dari semut-semut ya. Mungkin di sisi satunya di dalam sini juga kita perlu bersihkan ya. Nah, ini kan sudah kelihatan mengkilat ya. Nah, bening karena sudah kami amplas. Kita akan bongkar dalamnya sini ya. Kita ungkit pelan-pelan. Tambah karaten ya, kita amplas. Sampai bersih, sampai enggak ada yang menutupi permukaannya. Ini dari tembaga sepuan ya. Kelihatan putih. Ini sistem kerja itu seperti ini. Saklar, nah seperti ini. Klik ya ini. Ini dia nempel.
yang pastinya yang antara pin ini sama tengah ini juga harus bersih ya, supaya enggak ngebong dan enggak bersih nanti. Berarti ini sudah bisa saklarnya. Kita langsung kita pasangkan lagi ke saklarnya tadi. Ya, kita pasang lagi ke sini ya. Ya, demikian tadilah caranya membetulkan listrik rumah kita kalau mati. Ya, mungkin ini kalau nggak ahlinya ya nggak bisa ya. Takut strom listrik karena listriknya tekanan tinggi, jadi risiko kalau kita strom. Paling tidak kita harus tahu tekniknya kebagian nggak strom gimana. Itu tadi seperti saya praktekkan tadi, ada harusnya kita pegang. Itu seharusnya strom kalau kita menghantarkan ke ground. Contohnya kalau kita langsung badan kita ke tanah atau ke bangunan tembok, berarti arus itu akan melewati badan kita, tubuh kita. Nah, itu jadikan kita strom. Supaya tidak strom, kita diusahakan pakai pelindung tangan atau pelindung kaki, sepatu, sarung tangan dan sebagainya. Itu kalau kita untuk mengantisipasi supaya kita ke strom. Karena saya sendiri sudah terbiasa dengan strom ini, jadi tahu paling tidak hanya kalau bisa ke strom ya sekedar kaget gitu aja. Untuk menguranginya nggak sampai tinggi-tinggi amat, karena tekanan listrik ini kan cuma 220. Jadi kita kalau strom ya sekejap aja.
itu kalau misalnya, tapi ya disarankan bagi anda-anda sekalian seharusnya cari pelindung, melindungi diri supaya tidak setrum. Ya, demikian tadi cara servis, bukan servis ya, perbaiki lampu di instalasi rumah kita sendiri. Paling tidak kita bisa memperbaikinya sendiri tanpa menggunakan orang lain. Ya, seperti itu tadi, jangan kita nggak bingung, yang rusak itu bukan lampunya, sekarang yang rusak. Subscribe atau di komen, dan kami akan menjawabnya.